Tutorial komputer pada kali ini akan membahas tentang bagaimana cara cepat mendownload file atau materi berbentuk Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ataupun juga PDF. Ini akan sangat berguna bagi siswa atau mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, membuat makalah atau presentasi. Juga untuk guru atau dosen yang sedang menyusun materi atau presentasi untuk siswa atau mahasiswanya. Ikuti tutorial kali ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa klik subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Langkah pertama adalah membuka Google Chrome, kemudian kita mengetikkan kata kunci yang kita inginkan yang sesuai dengan apa yang akan kita cari, misalnya perangkat lunak komputer seperti ini. Kemudian setelah mengetik kata kunci ini, kita harus menambahkan kata file type .2doc. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan hasil pencarian khusus file-file yang berekstensi .doc, yaitu file yang dibuat dengan program Microsoft Word. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada tulisan .doc. Itu berarti bahwa nanti kalau kita klik file atau kita klik hasil pencarian ini, maka langsung terdownload file-file dengan berekstensi .doc atau file yang dibuat dengan program Microsoft Word. Di bawahnya ini hasil pencarian yang kedua, ini juga .doc. Ketiga, ini juga .doc. Keempat, juga .doc. Kelima, juga .doc. Jadi dengan menambahkan file tipe .doc, maka nanti hasil pencarian itu akan menampilkan khusus file-file yang dibuat dengan aplikasi program Microsoft Word. Kita coba untuk memilih salah satu, kita klik ini, kita klik satu kali, kemudian proses download sudah selesai, kemudian kita klik hasilnya, kita klik hasil pencarian tadi. Kita tunggu sampai terbuka dengan sempurna. Inilah hasil pencarian tadi. Nah, ini hasilnya kita tinggal kita tinggal mengeditnya saja untuk misalnya memberi cover dan sebagainya. Itulah cara untuk mencari file Microsoft Word dengan cara yang tepat dan cepat. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari file dengan tipe PPT. Ini kita tinggal mengganti .doc menjadi .2ppt. Nah, ini kata kuncinya. Kita tambah file tipe .2ppt, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah, ini silakan diklik mana yang dianggap sesuai dengan hasil pencarian. Kita klik satu kali, maka nanti akan terdownload ke bawah ini, pojok kiri bawah. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik satu kali untuk menampilkan hasil downloadan kita. Nah, inilah hasilnya. Kita download dengan kata kunci ditambah file tipe .2ppt. Ini kita tinggal mengedit sedikit-sedikit. Berikutnya adalah cara mencari file dengan tipe PDF. Kita tinggal mengganti aja file tipe .ppt menjadi file tipe .pdf, kemudian ditekan enter. Kemudian di sini akan semuanya ini kalau diklik akan terdownload file-file dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini sudah saya klik, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal diklik aja untuk membukanya. Itulah bagaimana cara praktis, cara cepat, cara cerdas untuk mencari materi-materi dalam bentuk file Microsoft Word, PPT, dan PDF. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen.